Perhatian, perhatian. Pengendara roda 2. Pengendara roda 2 ke kiri, ke kiri. Nah, itu jalurnya mobil. Ya. Balik kanan, Pak. Malam. Pada malam hari ini kami bersama Wakapolda Irwaka dan pejabat utama Polda Kalsel melakukan pengecekan pelaksanaan PSBB tahap 2 ini, di mana PSBB tahap 2 ini berlaku dari sekarang sampai tanggal 21 Mei 2020. Dalam aturan yang baru ini kita hanya memperbolehkan satu, tugas medis, lalu yang kedua sembako, yang ketiga penegak hukum yang dapat bergerak dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Di luar itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, untuk toko-toko yang biasanya buka, nanti ditutup. Pak Wali Kota sudah mengeluarkan perwali, jadi kita dukung, mudah-mudahan nanti di Banjarmasin yang sudah dilakukan PSBB tahun 2 ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian tidak lupa juga di 3 Polres lainnya, 3 wilayah Polres 3 yang lain juga siap mendukung kebijakan penetapan dari Kementerian Kesehatan terhadap keputusan adanya 3 juga wilayah itu PSBB juga. Nanti akan diadakan rapat sehingga akan ada koordinasi antara 3 wilayah dengan Banjarmasin. Harapannya adalah nanti bisa menekan angka yang terinfeksi. Kami minta dukungan dari masyarakat. Aturan ini dibuat bagaimana juga perlu dukungan dari masyarakat. Sehingga harapan saya kalau masyarakat mendukung, maka mudah-mudahan dampak ini bisa kita lewati. Demikian.